Terima kasih, Mr. Binando ya, sudah datang ke Bengkala untuk melihat. Ya, suatu kebetulan Mr. Binando menanyakan, bertanya tentang bagaimana legenda atau cerita mitos tentang kolok di Bengkala ya. Jadi saya lahir di Bengkala. Nama saya Ketut Kanta, Balinese, original Balinese, Ketut Kanta, my name. Kemudian saya lahir tahun 1957. Tepatnya 24 July 1957, my born. Yeah, I'm already old. My old. Now I think 58 now. Yeah, umur saya sudah 58. Ya, jadi cerita tentang legenda di Bengkala bahwa dari dulu sekali ya, kolok di Bengkala, tuli bisu di Bengkala sudah berhubungan dengan orang-orang normal di Bengkala ini sudah biasa, sudah sangat mudah. Sangat mudah. Komunikasi sangat mudah. Karena apa? Karena bahasa kolok desa Bengkala itu muncul dari alam, natural sign. Sehingga sangat mudah dipelajari oleh orang-orang normal di Bengkala. Nah, maka dari itu di desa Bengkala ini hubungan connecting deaf and hearing people here sangat bagus. Ya, tidak ada tersisih, tidak ada. Nah, atas dasar itulah di Bengkala ini, di desa Bengkala Kolok ini, antara Kolok dan normal sangat komunikasi sangat bagus. Nah, kenapa terjadi Kolok? Why to become deaf in Bengkala sangat banyak? Ada suatu cerita atau legenda tentang Kolok. Bahwa desa Bengkala di sini itu asalnya dari barat, namanya Labuhan Haji. Ceritanya itu semua orang di Bengkala yang normal tahu tentang sejarah atau histori di Bengkala. Pertama Labuhan Haji, kemudian di sana dia bekerja selaku masyarakat memancing, fishing. Dia sudah dapat makan bagus. Cuma suatu saat karena gelombang besar, akhirnya dia mancing tidak dapat apa-apa, makan tidak dapat. Akhirnya dia lapar, and then dia pindah, move, ya, pindah ke desa Anturan. Desa Anturan dia di sana tinggal, kemudian dia itu bekerja bertani, juga tidak bagus. Akhirnya pindah lagi, move. Dan muncullah di daerah desa Sinabun. Namanya desa Sinabun. Nah, setelah di Sinabun, dia membuat pura, temple. Di Sinabun, setelah di Sinabun, dia tetap juga melakukan pekerjaan sebagai farmer, petani. Menanam padi, memelihara sapi. Di sana sangat bagus. Masyarakat Bengkala semuanya bagus. Waktu itu belum ada tuli bisu ceritanya. Belum ada kolok. Nah, suatu saat di sana itu terjadilah gangguan. Gangguan terjadi namanya penyakit muntah berak atau busung lapar. Nah, ternyata diserang oleh penyakit. Nah, karena dia kena penyakit, akhirnya dia berdiskusi dengan saudara-saudaranya, bagaimana sekarang karena sudah sakit di sini, takut ini lebih baik pindahlah lagi ke desa Suwu, namanya desa Suwu. Nah, di sanalah suatu tempat yang sangat di sini tebing ya, tinggi. Di sana tinggal masyarakat Bengkala waktu zaman dulu sekali. Nah, di sana juga membuat pura untuk sembahyangan dan sebagainya. Singkat cerita, sampai di sana sudah terjadi tinggal di sana juga bagus, nanam padi untuk makan bagus.
Nah, suatu saat datanglah gangguan juga, tentu jangan juga sebelum di sini di Bengkala di sini. Nah, setelah ada gangguan, karena dia bersaudara entah berapa saudaranya saya tidak tahu persis, yang menteri jangan tidak tahu. Banyak saudaranya itu, hanya ada dua opinion, dua pendapat. Di sini tinggal atau pindah. Stay here or move. Satu sisi ada dua pendapat. Yang satunya ingin ke timur. One group must move to east. One group must be stay here lagi. There is two. And then they still dia masih saudara. Nah, kemudian yang satu ini, yang grupnya ini harus pindah. Nah, akhirnya nyebrang dia. Di sini ada sungai. Sungai besar, air datang musim hujan, datang airnya besar, dia sudah nyebrang. Sudah nyebrang. Yang satunya tinggal, yang satu tinggal di sini, yang satu sudah. Nah, setelah dia nyebrang, dipanggillah oleh saudara yang masih tetap tinggal, karena dia tidak menoleh, dipanggil, we, ngomong Mei, dia ini tetap jalan, terus, kenalah kutukan, inilah yang mengutuk. Zaman dulu mungkin masih kedewan-dewan namanya, masih bicaranya itu masih, kalau dikutuk kamu jadi batu, dia jadi batu, mungkin itu zaman dulu. Akhirnya inilah yang mengutuk saudara yang ke timur. Hai kamu, kita masih sama-sama saudara. Kenapa kamu, saya yang memanggil kamu, tidak bisa ngomong, tidak menoleh. Mudah-mudahan kamu nanti sekian keturunan kamu akan melahirkan orang kolok. Nah, akhirnya dia berangkat. Tetap itu jalan, akhirnya tinggallah di sekarang nih Bengkalis. Nah, yang satunya lagi yang masih di sana, dia berpikir karena dia penyakit banyak diserang, larilah dia ke barat, go to west, the another brother, dan tinggal di Pulaki. Ampura, mohon maaf, excuse me, God, it's go to, excuse me, pergi ke Pura Pulaki. Di sana itu banyak di banyak kera. I'm sorry ya, because to become monkey, the truck, that one, go there. Sekarang yang ke timur, seperti saya, sama, sekarang di Bengkale. Nah, lama-lama muncullah tuli bisu di Bengkale. Satu, pertama tuli bisu yang namanya Wayan Sinur. Namanya itu Wayan Sinur. Saya sudah interview kepada orang-orang dulu, kebab tahun 1993 ya, ada dari Michigan State University plus Gajah Mada University Yogyakarta plus Universitas Udayana Denpasar melakukan riset tentang gen kolok. Oke, nanti belakangan saya ceritakan. Kemudian di sanalah bahwa pertama kali ada namanya kolok Wayan Sinur. Nah, Wayan Sinur itu adalah katanya nih, legenda ini, dia itu orangnya pintar, bisa membuat hujan, stop hujan, bagus. Dia ganteng. Nah, kemudian suatu saat dia diundang oleh seseorang luar desa karena ada upacara untuk menyetop hujan, dan dia bisa, katanya si Wayan kolok Sinur ini, kolok Sinur. Nah, suatu saat oke, itu berhasil, sukses, hujan tidak ada, sukses. Nah, lantas ketemulah dia seorang cewek, seorang perempuan ya, seorang ketemu dengan dia laki, si Sinur ini orangnya laki, terus ketemu dengan orang cewek cantik juga. Tetapi yang dari sana itu normal. Sedangkan kolok yang di sini Sinur kolok. Supaya tidak diketahui dia itu seorang kolok, si Sinur ini kolok, dia hanya sepi.
tidak ngomong tapi ganteng. Nah, akhirnya adalah yang ngomongin diri-diri. Dia mau, akhirnya dia kawin. Kawin dengan si Kolot Sinur. Nah, lama-lama saya membuat family tree-nya itu truk-truk. Akhirnya dia mempunyai keturunan normal. Laki normal, perempuan normal, kemudian muncul baru kuli bisu, kuli kolok. Muncullah kuli bisu. Nah, itu satu legenda bahwa itulah cerita kuli bisu di Bengkale. Perpindahan-perpindahan karena kena kutukan. Pastu. Kamu harus gini, akhirnya. Karena saudara sama-sama, waktu dia ada angin besar, nyebrang, dia panggil, weh, tidak mau kena. Kamu suatu saat keturun, pasti kamu tidak bisa, tidak mendengar dan ngomong tidak bisa. Itu Mas di Bengkale, itu percaya. Itu tahap pertama bahwa legenda daripada tentang Kolok Bengkale, itulah kejadiannya muncul seorang kolok. Ada versi lain itu di suatu sudah tinggal di Bengkale ini, sudah di Bengkale, kemudian suatu saat ada paruman itu meeting, karena ada kekayaan desa Bengkale yang hilang, yang diambil mungkin oleh orang dan tidak tahu, karena desa Bengkale mempunyai gold, emas mungkin dulu ya, hilang. Siapa yang ngambil tidak tahu. Akhirnya dia di sanalah disumpah oleh masyarakat. Siapa yang mengambil barang atau duit desa, karena sekarang tidak ada yang mengaku. Siapa yang ngambil, coba ngaku, tidak ada yang mau, semua diam. Akhirnya di sanalah disumpah. Siapa yang nanti warga di Bengkale yang ngambil barang itu, barang duen desa, supaya berjina, berterbukti bahwa keluarga itu mengambil, mudah-mudahan nanti dia mempunyai anak kolok. Itu juga dipercaya. Dan akhirnya itulah muncul si Wayan Sinur yang pertama ada kolok di Bengkale. Itu saya membuat ini ya, gambar daripada keturunan kolok itu sendiri. Nah, itu satu sisi karena kutukan, pertama karena kutuk, legenda kutuk, kedua juga dipastu oleh warga masyarakat di Bengkale antar saudara. Karena untuk membuktikan bahwa si A memaling, si B memaling, si C memaling, mencuri, stealing ya. Akhirnya muncullah itu kepercayaan daripada masyarakat Bengkala. Kemudian ada salah satu warga kolok, namanya Getar, sign name-nya Getar. Setiap dia ada yang mati, ditanam, di saat dia nanam, bongkar tanah, muncullah orang kecil, dan siap hanya berkutu. Tidak ngomong, hanya mengkutu. Dan saya tahu persis bahwa si kolok Getar itulah cerita sama saya. Sampai saya mengatakan, apa kamu bohong? Saya bohong, ini sumpah, saya berani kiting. Itu dia. Dan itu munculnya itu dari dalam tanah. Itu muncul bersaing dan orangnya pendek lagi hitam, kulitnya ini hitam. Pendek orangnya, bukan tinggi, bukan besar. Tidak, pendek. Kamu takut? Saya enggak. Nah, itulah bahwa di Bengkale sini nih, ada di tempat kuburan, tempat-tempat kuburan orang nanam yang mati itu, juga ada orang kolok. Intinya juga mungkin Tuhan ampura, maaf. Excuse me, God. Tuhan mungkin ada di kolok di Bengkale. Itu ya. Lantas itu legenda atau mitos.
dan dipercaya oleh warga masyarakat Bengkale. Warga masyarakat Bengkale itu percaya, tahu juga, kalau sama-sama tahu, karena dia ngomong. Nah, sekarang kebaikan dengan genetik, setelah ada penelitian riset dari Michigan State University, Gajah Mada University, Udayana University, spesial di kedokteran medicine, ternyata kolok Bengkale itu sama dengan dari kolok India. Gennya itu sama dari India. Ada hasil penelitian, saya punya buku, berupa buku hasilnya itu nih. Sebab di body saya ini, atau bodinya Wendano, ada banyak kromosom, 1000 kromosom, ya. Pas di kromosom yang ke-17, di sanalah gen tuli bisu Bengkale sama dengan gen tuli bisu India. Nah, itu hasil penelitian dari Michigan State University, Gajah Mada University, sama Udayana University. Nah, sementara untuk cerita kolok, legenda, mitos, dan scientific sudah cukup, sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan Benanu ke saya, silakan. Ya, itu kemudian legenda ya, mungkin legenda cerita dan histori legenda mitos sudah saya jelaskan. Sementara itu selesai. Nah, tambahannya sekarang, kolok desa Bengkale itu sangat baik dengan yang normal karena bahasanya adalah bahasa natural sign language. Ya, contoh mengatakan binatang, contoh binatang ya, ayam, chicken, bird, burung, ya, sapi, cow, babi, anjing, dog, fish, snake, elephant, gajah, ya, bina pada tumbuh-tumbuhan, tree, kemudian tentang warna. Ya, tentang warna putih, hitam, merah, kuning, yellow, green, ya, daun ya, biru, laut, blue, coklat, contoh, lapar, haus, beautiful atau ganteng, cantik, sama ya, terima kasih ya, cara seperti di sini kan, terima kasih. Atau sekarang karena sudah banyak datang ke sini tuli bisu kolok Bengkale, banyak yang dari Amerika, dari Europe, Australia, dia itu mengatakan thank you. Tetapi di sini semua orang kolok dan normal mengatakan terima kasih kalau bekerja. Apa kabar? Saya mau makan. Ya, itu kalimat, contoh-contoh kalimat. I need water. Contoh. Sangat-sangat natural bahasa di sini, sehingga sangat gampang. Ingin membantu, bantu saya. My please help me. Saya ingin bantu. Marah. Fighting, woi, ayo. Macam-macam seperti hujan, rain,
simbol-simbol matahari, sun, man, bulan. Ya, kalau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, itu di Bengkale tidak tahu, cuma sekarang sudah mengenal karena saya yang mengajar. Sepanjang kata-kata kalau tidak ada di Bengkale secara natural, saya harus tambah dengan bahasa Indonesia sign language sehingga mereka mengerti bahwa kalau selamat pagi, morning, good morning, selamat siang, selamat sore, selamat malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, matahari, jas. Karena matahari itu timur, dari muncul dari timur, karena kata kolok Bengkale adalah absolute sign language, absolute kata kolok, matahari muncul dari timur. Ya, mungkin kadang-kadang itulah muncul matahari. Simbol daripada matahari adalah ini. Nah, mungkin kalau mengatakan seperti, nah mungkin dia itu terbang, saya tidak tahu itu. Begitu. Nah, mungkin ada contoh-contoh yang lain, contoh yang lain-lain itu ya. Apalagi seperti bilang jenis buah ya, jenis buah sekarang kalau pisang, kelapa, coconut, corn, jagung, corn, jagung, padi, beras, menyangkut uang, membeli, dan kalau menari, dancing, lari, sport, olahraga, ya, istilahnya natural, sangat mudah dipahami oleh orang normal di Bengkale. Kalau bahasa kolok di Bengkale itu muncul dari kolok itu sendiri, bukan dari yang normal, kamu harus begini. Yang kolok memunculkan, terus yang normal menyadap. Nah, itulah bahasa kolok di Bengkale muncul dari kolok itu sendiri, bukan dari yang normal. Sekarang yang normal harus mempelajari, sehingga komunikasinya itu sangat mudah dipahami oleh yang normal. Sama itu kodenya, sama kolok, sama. Kalau Israel bilang, Israel, kolok, das, Israel, love, das, sekarang, but, ya, Islam, love. Kata kolok, love, das, yeah, ya, love. Ingin. I love you. Ingin, mau. Dan itu pun sudah dipahami, sudah dimengerti oleh orang yang normal. Sekarang karena globalisasi, orang tuli bisu datang campur-campur, sebab bahasa itu kan selalu ada perubahan campuran. Sekarang kadang-kadang ada simbol I love you internasional sign. Di Bengkale kadang-kadang I love you. Jantung.
sementara selesai. Mungkin mungkin sekarang ada pertanyaan. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, hai. Sama. Oh, atau di sekarang ada bahasa sama. Similar. Sama. Sama. Same. Ya. Yeah.